apa hukumnya tidur sebelum waktu sholatnya? Apa hukumnya tidur sebelum waktu sholat? Dan dia menyangka bahwasannya tidak bakal bangun, ya, kecuali setelah, ya, sholatnya habis waktunya, ya. Ini mungkin, ya, ini orang nih umpama nih begadang di waktu malam, ya, nonton bola umpama gitu ya, sampai jam 3:30, ya, lalu terus sampai jam 4 kurang seperempat. Kalau sekarang kan azan jam 4 ya, iya, jam 4 6 menit, ada yang 3 menit, ya, ada yang macam-macam, ya. Nah, kalau umpama dia tidur jam 3:30 atau jam 4 kurang seperempat, kira-kira bangun gak tuh? Enggak. Umumnya gak bangun tuh, ya. Dan perkiraan dia, ya, gak bakal bangun. Ya, perkiraan dia nggak bakal bangun, ya, kecuali dia punya perkiraan lain, ya, umpama, ya, ada orang yang bangunin dia, gitu ya, ntar jam 3:30, jam 5 bangunin gue, ya, gue mau tidur sebentar, walaupun sejam juga, gitu. Ini kan kita lihat umumnya, gitu ya. Bagaimana tuh hukumnya ketika dia nggak tahu? Nah, ya, bahkan dia menyangka bahwasannya nggak bakal bangun, tapi dia sengaja dia tidur juga, ya, hukumnya apa kalau begitu? Haram, ya. Hukumnya haram, nggak boleh dia tidur, kecuali tadi, ya, dia bakal ada yang bangunin temennya umpama, ya, temennya nggak begadang malam, ya, udah bangun dia, dia mau bangun dia mah, ya. Jadi dia enggak begadang, dia udah bangun duluan, ya. Itu malam dia habis tahajud, ya, dia minta bangunin, ntar bangunin saya, ya, saya mau tidur dulu sebentar nih, ya. Kan boleh, ya, ya, apa namanya, sebelum waktu dan ntar dia bakal bangun kan sholat entar-entaran, yang penting masih ada waktu kan boleh, ya. Jam 5 saya mau sembahyangnya bangun, tapi memang biasa dia bisa kayak begitu, ya, ada yang bangunin, nah itu mah kalau begitu silakan, boleh-boleh aja gitu ya. Dan belum masuk waktu. Dan dia belum masuk waktu tadi tidurnya gitu ya. Ya, demikian.